Assalamualaikum, hai semuanya. Kembali lagi di YouTube channel Michelle Ardhani. Pada video kali ini kita akan membagikan resep pisang goreng kipas yang pastinya rasanya ini enak banget dan crispy. Terus pisangnya itu manis banget ya teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, terus ikuti video kita sampai selesai ya. Langsung aja kita ke bahan dan prosesnya. Di sini sudah ada 10 sendok makan tepung terigu protein rendah. Atau teman-teman pakai tepung terigu eceran juga nggak apa-apa ya teman-teman, itu sama aja. Lalu kita akan tambahkan 2 sendok makan tepung beras. Kita masukkan juga 1 sendok makan gula pasir. Lalu kita tambahkan 1/4 sendok teh garam. Kemudian kita akan tambahkan air secukupnya. Kita aduk-aduk sambil kita masukkan airnya sedikit demi sedikit supaya tidak ada tepungnya menggerindil ya teman-teman. Kemudian kita akan masukkan 1/2 sendok makan margarin. Lalu di sini kita sudah ada pisang kepok ukuran besar. Nah, teman-teman juga bisa gunakan pisang yang lain. Teman-teman bisa gunakan pisang lilin, pisang tanduk, ataupun pisang nangka ya teman-teman. Itu juga enak dan rasanya manis. Lalu pisangnya akan kita potong, tapi nggak sampai putus gitu ya teman-teman. Cukup dibelah gini aja, kira-kira sampai 5 iris. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini pisangnya jumbo banget. Dan ini mantap banget kita buat pisang goreng sisir atau pisang goreng crispy. Selanjutnya langsung aja kita celupkan pisangnya ke dalam tepung yang sudah kita buat tadi. Selanjutnya kita akan panaskan minyak goreng secukupnya. Kalau sudah panas, langsung aja kita goreng pisangnya sampai matang atau sampai warnanya berubah menjadi kuning kecoklatan. Nah, ini mantap banget ya teman-teman, pisangnya benar-benar super. Jadi karena ukurannya besar, kita akan goreng satu persatu. Sambil kita bolak-balik ya teman-teman supaya matangnya merata. Nah, ini sudah matang pisangnya, warna juga sudah cantik menjadi kuning kecoklatan. Langsung aja ini kita angkat dan kita tiriskan. Mudah banget ya teman-teman, kalau rasanya nggak usah ditanya, ini dijamin enak banget, terus crispy gitu. Oke, selesai untuk resep hari ini. Jika teman-teman suka, jangan lupa untuk bantu share dan subscribe. Dan jangan lupa untuk bunyikan tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.